Tentang permohonan muda. Terus saya tengok media tulis. Ya, kita harus berlapang dada, mendengar dan berbincang. Dan saya tahu sentimen terutama dalam parti keadilan itu tidak mudah. Sebab dia beri seperti mana saya sebut contoh-contoh ni. Berulang kali ya. Pemimpin dia umpamanya 2013 masa kita lawan 1MDB, mereka sokong 1MDB. Kemudian bangkit sokong Mahathir, bila giliran saya tak sokong saya. Padahal janji ni sign ni. Tapi tidak semua begitu. Ya. Tidak semua yang dalam jamaah muda itu begitu, ya. Dan ada kalau mana bila kita berbincang kita kena sebutlah. Umpamanya ini satu sikap mengidolakan Nazir Razak. Saya ada problem gitu. Nak berkawan saya tak ada masalah. Tapi kalau mengidolakan itu ada masalah, sebab dia terlibat dalam MDB. Wang MDB masuk. Dan dalam penyenaraian dalam Felda apa ni? FGV juga terlibat masa CIMB umpamanya. Jadi hal ini harus dibahaskan. Itu maksud saya. Jangan kita ambil sikap yang sampai tak boleh bincang, tak boleh unding, tak boleh lah. Ya. Jadi sebab itu pendirian saya hal-hal ini dibangkitkan. Ya. Kerana ada orang ini bukan Nazir saja, beberapa orang lain. Oh, sekarang Third Force, The New Democratic Voice, mana ni? You bayar dulu yang you ambil. Berapa dapat daripada MDB? 25 juta. Bayar dulu kepada rakyat. Baru nak cakap nak reform atau tak reform. Ini senang aja. Kutip. Dia nak jadi spokesperson for reform. I cannot accept that. Yeah? Ini yang saya susah ada orang nak sokong ni. Macam mana nak buat? Ini tokoh-tokoh besar semua ni. Berpengaruh. Tetapi kita kena ada pendirian dan prinsip. Orang boleh berubah. Kita bagi ruang orang boleh taubat. Ya? Kalau dia pukul saya maafkan. Personal. Tapi kalau dia ambil duit negeri, dia mesti bayar balik. Ya. Yeah. Simple as that. You can't allow these excesses to happen. Okay. Baik. Jadi conclusionnya soal muda, biar pimpinan teliti, kita bincang, kita bawa dalam sidang, ya, dan lihat umpamanya apa kebaikannya, apa kemungkinannya, dan kita bincang, kemudian kita putuskan dengan baik. Saya tidak fikir orang ada hasrat baik dengan kita. Kita bongkar semua kisah-kisah lama, ya, kerana kita harus lihat ke depan, ya. Cuma sekarang saya tengok angkatan muda sekarang, orang muda sekarang lebih positif, dukungan sangat baik. Jadi ini pun jadi perkiraan. Jadi kita harus beri ruang untuk berbincang dengan baik, dengan semangat membina satu kekuatan menghadapi pilihan raya akan datang. Sesikit-sikit saya lupa tadi Lokman minta soalan. Orang kata, oh tapi Anwar pun dulu bincang dengan Zahid semasa dia nak jadi Perdana Menteri, ya, sebelum tu. Saya nak bagi tahu, saya tak ada putuskan kemungkinan bincang dengan sesiapa pun. Tapi prinsip utama saya tidak akan berganjak. Itu kena ingat, ya. Pokoknya saya bincang dengan Perdana Menteri sekarang quite sering. Dia kata ini luar baru, ini buat macam ini, bajet. Saya tak ada masalah itu. Tapi kita akan tidak tunduk kepada mereka. Satu. Dan bila ada 15 ahli parlimen UMNO yang menyokong saya. Jadi masa itu dah kita dah ada 120 ahli parlimen, majority. Saya patut dilantik jadi Perdana Menteri besoknya. Tapi PH punya pendirian yang saya patuh. Dan iaitu kalau 15 itu termasuk Zahid dengan Najib, dua itu ditolak. Jadi jangan gunakan ide sama. Saya tidak akan jadikan dia sebagai ketua saya atau penasihat saya. Tak ada. Malah dia dah sign SD
menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, hantar kepada Agong, tapi PH tak mau terima dua itu. Jadi 13. Baik. Tetapi mengapa tak jadi Perdana Menteri? Karena malam itu sebelum diputuskan esoknya, Datuk Seri Najib masih mengendaki jaminan daripada saya untuk campur tangan dalam urusan mahkamah agar beliau tidak dihukum. Dan saya jawab, saya boleh jamin satu, pendakwaan yang profesional, penghakiman yang bebas. Karena saya tahu, saya alami pengalaman saya dulu. Saya dah jangan lupa, you still young, some of you were not born when I was first charged. There was no police report. Can you imagine? You can be charged. And you charged in a premise, Tribunal Bela, yang belum ada lagi. You were found to have committed the sexual offence in this building. And that building, kita pun tak tahu lah. Ya, mungkin ada. Dan bila kita cek-cek, masa saya di penjara, peguam saya beritahu, no, the building was ready, it was not that ready. Nah, masa itu ada batu-batu bakau. Jadi takkanlah saya nak buat kerja itu ada batu dekat tepi jalan. Haram jadah tu. You see, but what I'm saying is, when the process is not independent and fair, you can question. Yeah. But in this case, saya jamin a due process. Yeah. Dan tapi mana disebut ketua hakim, you nak komen boleh, baca keputusan. Uang masuk account, you tahu, you ambil uang itu belanja, and you see you don't know, it's quite straightforward to my mind. Jadi bagi saya nak katakan, nak bagi, ada kawan saya kata, Allah no, scribble aja lah, kata yes, you will do your best to make sure that he does not enter prison. But I'm not prepared. Dia kata, at least you become prime minister, you can do the other things. You buat je lah, make just a small one sentence and sign, and you become the prime minister the following day. Saudara, I'm not young, but I've struggled this law. I'm not prepared to compromise on that. We must believe and work for a independent judiciary, and we must give a strong message to the people of this country that we do not condone corruption. Sebab itu saya kata no. Apabila saya kata no, itulah naik nama Ismail Sabri dan dia Prime Minister. Do I regret? No. Assalamualaikum.